Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. InsyaAllah pagi ini kita bahaskan ataupun kita baca tazkirah hadis yang selalu kita baca, tetapi mungkin dengan kita mengulangi hadis itu akan memberi semangat kepada kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Hadis ini adalah merupakan hadis yang menjadi amalan ramai di kalangan para ulama bagi memustajabkan doa mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna da'wata al-mar'il muslim li akhihi بظهري الغيب مستجابة عنده عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل." Maksudnya ialah sesungguhnya doa seorang individu Muslim kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu, dia tak hadir, dia tak tahu, he is absent and doesn't know about it, dia tak tahu, mustajabah. Nabi kata doa seorang individu Muslim untuk saudaranya, saudaranya itu merangkumi saudara nasab, tapi dalam konteks ni ialah saudara Muslimnya. Saudara Muslim, sama ada ada hubungan keluarga ataupun tak, tapi saudara Muslimnya. Kullama inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya, di sisinya, maksudnya di sisinya ada malaikat yang Allah utuskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia doa untuk saudara dia itu, saudara seagamanya itu, dengan suatu kebaikan, qala al-malakul muwakkalu bihi, kata malaikat yang telah diwakilkan itu, yang Allah hantar dia itu, amin, amin, walaka bimithl, bagi engkau juga seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Darda. Hadis ni sangat penting. Hadis ni merupakan suatu amalan di mana menyebabkan doa seseorang itu sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu di dalam agama ni dia tidak mengajar kita untuk hidup berkepentingan diri saja. Kita fikir kita aja. Tetapi agama mengajar kita kejujuran terhadap orang lain, walaupun orang lain tu tak tahu kita buat baik kepada dia. Seseorang yang apabila dia mencapai satu peringkat, dia berbuat baik kepada orang lain, dalam keadaan orang yang dia buat baik itu pun tak tahu bahawasanya dia berbuat baik kepada orang itu, berarti dia mencapai satu makam keikhlasan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah dalam keadaan itu jiwanya telah purified, jiwanya telah dibersihkan. Kerana Allah sayang. Macam mana satu individu tu dia buat baik kepada satu orang dalam keadaan orang itu tak tahu bahawasanya dia berbuat baik kepadanya. Doa adalah merupakan kebaikan, dan doa adalah merupakan kemuncak kebaikan apabila kita doa supaya Allah memberikan kebaikan kepada seseorang. Orang tu pula tak tahu. Dan kita tahu bahawasanya di dalam Al-Quran, para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka mengajar hal ini. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia kata, "Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumu hisab." Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku, dan kepada kaum mukminin pada hari mana ditegakkan hisab. Maksudnya pada hari mana berdirinya hisab, yakni pada hari kiamat, tolong ampunkan kaum mukminin. Orang mukminin pun tak tahu. Orang mukminin ni pada zaman dia dan selepas daripada itu, Nabi Nabi Nuh alaihi salam, dia doa apa, dia doa, dia kata, "Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat." Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku,
Dan siapa yang masuk ke dalam rumahku di kalangan orang yang beriman dan kepada orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Jadi doa. Tanpa mereka minta dan tanpa mereka pun tahu dia nak berdoa, dia doa untuk mereka. Allah merakamkan doa Nabi Nuh AS. Nabi kita Muhammad SAW, dia doa kepada kepada kita semua. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Abu Dawud, dia tengok Nabi, dia suruh Nabi SAW, dia berkata, Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan kepada Aisyah apa yang terdahulu pada dosanya, apa yang kemudian, apa yang nampak, apa yang dia zahirkan, apa yang dia sembunyikan. Aisyah suka dengan doa Nabi. Dia ketawa, dia suka. Nabi kata, kau suka nak dengan doa aku? Dia kata, kenapa aku tak suka Rasulullah doa? Nabi kata, inilah doa aku pada umatku pada setiap kali waktu salat. Nabi SAW doa kepada umatnya. Dan kita juga diajar untuk berdoa. Kau doa pada muhajirin, doa kepada ansar. Allah kata, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Dan orang yang datang selepas daripada mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Ini semua contoh-contoh yang Allah tunjukkan bagaimana orang-orang mukmin mereka berdoa untuk orang lain. Kita, Nabi SAW kata, da'watu al-mar'il muslim li'akhihi bi-zahril ghaib. Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan orang tu tak tahu, mustajabah, mustajab. Yani Allah terima. Kita doa pada dia, ya Allah, sehatkanlah orang tu. Ya Allah, berilah rezeki kepada si fulan. Si fulan tu tak tahu, kita doa kat dia. Mungkin kita doa pada pekerja kita, kita doa pada bos kita, kita doa pada guru-guru kita, kita doa kepada jiran tetangga kita, kita doa pada siapa. Tapi Nabi kata, indahu inda ra'sihi malakun muwakkal. Allah jadikan di sisi kepalanya satu malaikat yang dihantar. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap kali dia doa untuk saudaranya dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal bihi, kata malaikat yang diwakilkan tu, amin. Amin. Walaka bimithli, bagi engkau. Amin, bagi engkau seperti itu. Kita ni kalau boleh pergi jumpa ustaz lah, apa semua, macam jumpa mufti, belum tentu kalau jumpa macam saya, belum tentu orang yang saleh. Kita sangka pada zahir orang yang saleh, belum tentu saleh. Kita kata tolonglah doa, kena harapan mudah-mudahan doa dia mustajab. Tapi Nabi SAW ajar bagaimana nak jadikan doa kita diaminkan oleh malaikat. Kita kalau doa kita diaminkan oleh orang soleh, kita suka. Saya pergi ke India, saya pergi Saharanpur, saya berjumpa dengan Maulana Zainal Abidin Al-Azami. Saya mengambil sanad hadis daripadanya. Masa waktu semayang, saya cakap pada dia, tolong doa untuk saya. Saya duduk di tepi dia. Dia doa pada saya dalam bahasa Hindi. Saya tak pun, tapi saya aminkanlah. Tapi saya sentiasa rasa saya minta dia doa saya supaya jadi orang yang baik. Saya rasa dia doa untuk saya. Saya tak tahu sangat detail doanya kerana dia cakap dalam bahasa Urdu. Tetapi saya selalu terasa macam mustajab doa dia. Bukanlah saya mudah-mudahan ada kebaikan dalam hidup saya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya minta supaya doa kebaikan untuk saya. Saya rasa bila saya dapat apa-apa kebaikan, saya teringat mungkin doa dia. Tapi itu doa dia yang dia dianggap sebagai orang soleh dan seumpamanya. Bagaimana kalau malaikat aminkan doa kita? Tentulah jauh lebih hebat supaya doa kita dimustajabkan. Kita tengok satu orang miskin, tak banyak pendapatan dia. Kata, ya Allah, bagilah perniagaan dia berjaya. Dia tak tahu kita doa kat dia. Malaikat kata amin. Walaka bimis, bagi engkau macam tu juga. Sebab itu kalau kita nak jadikan
kita kejayaan untuk diri kita, kita doakan kejayaan untuk orang lain. Kita doakan orang tu supaya berjaya, orang tu supaya dapat rezeki, orang tu supaya sihat. Bahkan di kalangan para ulama seperti Ibn Hamdun, dikatakan dia mempunyai 300 nama sahabat-sahabat dia yang dia doa pada waktu tahajud. Mereka semua tak tahu. Dan dia kerana dia mengharapkan malaikat aminkan doa dia dan memberikan kepada dia seperti itu juga. Kita juga mudah-mudahan kita doa kepada orang. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang orang tu langsung tak ada hubungan. He is absent and doesn't know about it. Dia tak tahu pun. Kita tak adalah kita kata, ni aku dah doa kat kau, kau jangan lupa jasa aku pula. Kita tak buat macam tu lah. Kita lillahi ta'ala, kita doa hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Dan kita percaya malaikat akan aminkan doa. Kadang-kadang kita tengok pergi berjalan, tengok orang meniaga, sian dia meniaga dengan anak dia. Kita nak tolong sangat pun tak boleh. Kita belilah barang dia. Tapi kita doa, ya Allah, berilah rezeki kepada dia, ya Allah, majukan perniagaan dia, bagi anak dia berjaya masa depan. Malaikat kata amin. Bagi engkau juga macam tu. Malaikat kata bagi engkau juga macam tu. Kadang-kadang kita tengok orang pergi hospital melawat orang, keluarga kita, kita melawat. Kemudian tengok orang tu melawat mak dia, mak dia sakit, kita pun kata, ya Allah, sembuhkanlah ibu dia. Malaikat kata amin, amin, sembuhkan ibu kita juga. Demikian keikhlasan mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebelah sana. Jadi ini adalah merupakan apa yang Nabi ajar pada kita. Ia lahir daripada keikhlasan kita. Fulan tak tahu, orang ramai mungkin tak tahu kita telah doa pada mereka. Dia doa, tengok susah keadaan, dia doa, dia tengok, tengok dan baca lah. Dan berita satu orang, Allah susah dia. Nak tolong pun tak tahu kita macam mana. Ya Allah, fulan tu susah, tolong dia, ya Allah. Tengok sakit ya, tolonglah ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Kita minta sembuhkan dia ya Allah. Malaikat aminkan kita. Mudah-mudahan ini menjadi panduan kepada kita untuk Allah memustajabkan doa kita. Mudah-mudahan kita tengok, kalau kita tengok kita kurang rezeki, doa untuk rezeki orang. Malaikat pun aminkan doa kita, minta bagi kita. Kita ni mungkin lidah kita macam-macam kita gunakan. Malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendahakai Allah dan melaksanakan apa yang diperintah pada mereka. Allah menerima doa mereka. Mudah-mudahan diangkat kita dengan apa yang kita doa pada orang lain, insya-Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu hadis yang kita semua sama-sama dapat amalkan dalam hidup kita. Bila kita tengok banyak benda kita boleh tengok zaman ni lagi banyak. Tengok rakyat di negara-negara lain susah, Palestin, kita doa untuk mereka. Tengok orang tu sakit, dia tunjuk anak dia sakit, kita doa untuk dia. Dia tak tahu pula, kita doa. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kurniaan. Jadi kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang menonton ini adalah merupakan rahsia. Ataupun merupakan bukan rahsia lah, maksudnya ini merupakan satu ajaran Nabi ya, bagaimana nak menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah, iaitu doa kepada orang lain. Doa kepada orang lain, tolong doa kepada saya juga. Mudah-mudahan saya pun doa juga kepada semua penonton, diberikan kebaikan, diberikan ketakwaan, diberikan kepada kita ingatan terhadap ilmu. Dan kita semua ada salah, kita semua akan buat salah sebab kita anak Adam. Tak ada orang yang tak buat salah. Kadang-kadang orang ni dia rasa kita bukan malaikat, tetapi kita sentiasa Allah jadikan balik kepada dia. Ya Allah jadikan kembali kepada dia. Bila kita tengok orang buat salah, kita jangan terus laknat dia. Terutama bila salah itu urusan peribadi antara dia dengan Tuhan. Kita minta supaya Allah ampunkan dia. Kerana kita pun memerlukan keampunan. Muawiyah bin Abi Sufyan, apabila dia dikritik oleh orang yang mengkritiknya, dia menyatakan, tidakkah kau juga
mengharapkan keampunan kepada Allah. Bila kata kepada dia tentang kesalahan yang dia buat, dia kata, ya, seperti mana engkau mengharapkan keampunan Allah, juga aku juga mengharapkan yang demikian. Demikianlah kita, mudah-mudahan insyaAllah sama-sama kita doa kepada kawan-kawan kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita kenali, orang-orang yang berjasa kepada kita, orang-orang yang telah memberi manfaat kepada kita. Dia tak tahu, kita doa kepada dia, mudah-mudahan insyaAllah Allah terima doa kita insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi menonton pagi ini. Hari ini hari Jumaat, kita banyakkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu juga man salla alayya marrah sallallahu alaihi ashra. Siapa yang selawat pada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali. Ini pun salah satu kebaikan, kekuatan untuk kita hidup, banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlulah nak kita ni nak tunjuk-tunjuk aku hari ni selawat berapa banyak. Kita amalan-amalan kita dengan Allah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ikhlas. Sebab bila kita ikhlas, kita akan insya-Allah teguh dalam perjalanan hidup kita ini. Insya-Allah.